Saya teringat satu satu ketika saya pergi ke radio. Masa tu seorang ustaz bagi penyampaian. Bukan, dia bersiaran langsung daripada radio. Tak sebut radio mana. Saya pun buka, masa tu buka kereta. Buka radio dalam kereta, dengar. Berlaku beberapa kesalahan. Antaranya ustaz ini mengatakan bahawa isteri Nabi yang berketurunan Yahudi namanya Zainab binti Jahshin, yang betulnya Nabi ada isteri keturunan Yahudi namanya siapa? Safiyah binti Huyai. Pak dia Huyai bin Al-Akhtab itu ketua kaum, satu kaum Yahudi. Nabi menikah supaya jinak Yahudi kepada Islam. Safiyah binti Huyai. Jadi disebutkan oleh penceramah ini, isteri Nabi yang Yahudi namanya Zainab binti Jahshin. Itu kesilapan besar. Zainab Quraisy. Satu, tak apa lagi, saya pun tak apa lah ustaz ni, lupa kot. Kan, kita ceramah ni lupa. Lepas tu mula main satu lagi. Dia sebut pula, dia kata sahabat Nabi yang menikah dengan anak Nabi, siapa dia? Dia kata Sayyidina Umar. Umar menikah dengan anak Nabi. Dia kata ini lagi merepek. Umar pak mentua Nabi. Nabi menikah dengan anak dia Hafsah binti Umar. Mana bila pula dia menikah dengan anak Nabi? Silang kot mana. Nabi menikah dengan anak Sayyidina Umar. Jadi penceramah ni mungkin dia tersasul kali kedua. Dia kata sahabat Nabi yang menikah dengan dua anak Nabi ialah Sayyidina Umar. Jelas dia sebut. Silap, yang betulnya Sayyidina Uthman bin Affan. Yang tu maklumat yang kita patut dalam kepala adalah menikah dengan Ruqayyah dan Ummi Kalthum. Lepas mati seorang, dia menikah seorang lagi. Saya pun tak apa lagi. Tak apa lagi. Lepas tu dia mai, dia kata Sayyidina Hussein ni, Hussein ni nama, ni saya dah sebut Sayyidina Hussein ni. Tu yang saya teringat ni. Hussein ni sebutan warak Mesir, dia kata. Hak betul Hussein. Saya kata hak ni merepek, hang pemohong gua. Saya hantar kat DJ. Saya kata ni merepek ni, hangpa rakam ni, hangpa tak semak. Dia kata ustaz ni buat banyak kesalahan ni. Ceramah tak boleh ke tu. Kalau kita tak ingat, usia kita dah lanjut, tulis. Tulis, jangan buat kesalahan yang fatal, yang besar macam tu. Nanti orang pening. Sayyidina Umar ni bukan anak dia, Nabi menikah dengan anak dia. Hari, dia menikah anak Nabi pula. Jadi tersasul kata pening. Pening lah. Banyak sangat kesalahan. Itu kita nampak lalai. Kalau dia tersasul satu dua gagah hari. Baik, itu sebahagian yang saya ingat tu. Saya baru dengar berapa minit ya masa tu. Kebetulan kalut 10 minit tak sampai dah berlaku 3 kesalahan yang fatal. Tu tak dengar lagi lama ni. Jadi Sayyidina Hussein sebut Hussein. Tak ada sebut Hassin, Hussein. Hassin ya nun Hussein. Okey baik, saya mau mulai cerita sebelum kita berhenti. Habis bawah ni sikit ya. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لا أحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. Kata Sayyidina Umar, aku suka untuk melihat kepada seorang pembaca, yakni pembaca Al-Quran, yang pakaiannya putih. Maksud dia, dia baca Quran berpakaian putih. Keputih adalah warna yang Nabi suka. Penutup untuk malam ni, mulahazah, sedikit ulasan. La yushtaratu litilawatil Qur'ani satrul awrati bal huwa mustahabbun litta'zim. Fayajuzu lil mar'ati mathalan an taqra'a al-Qur'ana fi baytiha wa hiya kashifatun 'an ra'siha. Tidak disyaratkan untuk menutup aurat ketika pembacaan Al-Qur'an. Saya ulangi, tidak disyaratkan menutup aurat
ketika membaca Al-Quran. La yushtaratu litilawatil Qur'ani satrul aurah, bal huwa mustahabbul litta'zim. Bahkan yang tepatnya ia adalah sunat untuk memuliakan, yakni memuliakan Al-Quran. Hukum tutup aurat ketika mana baca Quran sunat.